tempat keempat dengan waktu naik sebanyak RM25,000 dan juga trofi. Tempat keempat, musical lawas besar musim kedua jatuh kepada sama-sama tebu. Tanya tempat keempat diucapkan kepada Jengko. Tak payah. Cantik Jengko, tanya Jengko. Jengko di tempat yang keempat sejambak bunga setiap seorang superstar dua. Okey, di tapi saya tak faham. Kenapa tak faham? Kenapa dia semalam ada lagu? Kenapa? Malam ni tak ada. Bila malam ni tak ada lagu? Baik, Tuan Terpapan, tempat ketiga. Ya. Yeah. Akan membawa pulang sebuah floor manager. Apa floor maafkan manager? Saya. Itu patah. Maafkan saya patah. Awak bukan untuk dijual beli. Baik, tempat ketiga yang akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM50,000, sebuah trofi dan pakej penginapan. Tiada. Maafkan kami, sponsor lambat masuk. Tempat ketiga, musical lawak superstar 2 jatuh kepada lagu Lobby Hotel ni. Sama-sama. Baik. Oh, tak ada. Abang Roy. Tahniah Abang Roy. Percubaan kali pertama Abang Roy. Tahun ini, tepukan untuk Abang Roy guys. Dia boleh seorang pelakon. Sekarang ni, dia boleh digelar seorang pelawak. Abang Roy juga ada album dan juga ada lagu. Jadi lagu dia tu? Keringkanlah pipimu ranaku. Bukan Roy yang tu kan? Maafkan kami. Bukan Roy yang itu. Itu Roy Gegar Berganza. Apa yang Kak Lina bongkong ni? Okey, cantik. Baik, tuan-tuan. Tempat ketiga, tempat keempat dah tahu. Tempat ketiga dah tahu. Jadi sekarang ni kita nak umumkan naib juara muzik lawak superstar yang akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM75,000 dan juga trofi. Tapi kita akan umumkan juara terlebih dahulu. Ya. Di mana juara akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM150,000 beserta trofi berwarna keemas-emasan yang akan diletakkan di ruang tamu rumah untuk digembang-gembangkan pada saudara mara. Akulah juara dunia aku punya. Tapi kan Haji Nabil, untuk musim ni yang menariknya, juara kita ni bakal menyumbangkan sebanyak RM10,000 kepada badan kebajikan yang terpilih. Dan yang lebih dahsyatnya, dahsyat? Juara tidak mengetahui hal ini. Kenapa? Dia tahu. Maknanya sumbangan ini adalah ikhlas. Abang Anwar, rambut dah mula keriting. Harap Abang Anwar bersabar. Dan RM10,000 tadi, Wang tambahan bermakna in a total. Dia tak potong. In a total of RM160,000. Cantik. Baik. Tempat kedua, ingat RM75,000. Tempat pertama, RM160,000. RM10,000 akan didermakan. Bermakna RM150,000 akan dibawa balik. RM150,000 dibahagi dengan 3. Seorang akan bawa balik. Takkan Abang Noah tak tahu 150 bahagi 3? RM25,000 seorang. Okey, cantik. RM50,000 seorang. Baik. Trofi tu, baik. Jadi untuk rumah kebajikan ini, mari kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Ya. Yeah. Terima kasih kepada Esko, muzikal lawak superstar,
memberi sumbangan kepada Pusat Dagang kami. Terima kasih banyak atas memilih Pusat Dagang kami, Pusat Dagang Warga Emas Al-Fatah. Terima kasih banyak untuk memberi sumbangan kepada kami. Macam tunai magal aji jab che deka maine tujhko mujhko sari a gayi. Okay, Awi, jangan lupa ambil saya satu lagi. Pembina Dato' Awi. Ya. Kita ke pembina Dato' Awi dekat situ, Dato'. InsyaAllah ada rezeki nanti, senang-senang kita boleh singgah. Dan juga Dato' Awi akan mendermakan 20 ribu. Belum? Okey, nanti kita bincang. InsyaAllah. Baik, Dato' Awi. Okay. Sekali lagi kita nak ingatkan kepada kumpulan-kumpulan, kumpulan UNI dan juga kumpulan HEART. Bila kita umumkan juara, naib juara akan terlebih dahulu mengambil hadiah dan kemudian juara akan mengambil hadiah. Baik? Tapi wang akan kita transfer nantilah. InsyaAllah. Okey, masanya telah tiba. Kita nak umumkan kumpulan yang berjaya dinobatkan sebagai naib juara dahulu. Tak, kita umumkan juara. Rasanya boleh balik kan? Awak dah penat sangat ni. Tuan-tuan puan-puan, kita akan umumkan juara Musical Lawak Superstar musim kedua, Ghost Town. Juaranya adalah Superstar 3. Assalamualaikum.